mantan pelatih tim nasional Indonesia U23 Rahmat Darmawan akhirnya resmi menukangi klub Liga Super Indonesia Pelita Jaya Karawang setelah menandatangani kontrak pada hari Kamis 19 Januari di apartemen Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. RD akan menangani tim berjuluk The Young Guns hingga tahun 2014, sebagaimana tertera di proposal kesepakatan yang ia tanda tangani beberapa saat sebelum jumpa pers digelar. Menanggapi hal tersebut, RD mengaku senang, lantaran bisa kembali beradu pentas di lapangan hijau selepas menukangi Garuda Muda di ajang SEA Games 2011. Ya, pasti saya merasa senang, saya bisa melatih kembali dan klubnya Pelita Jaya pula kan. Penunjukan RD sebagai nahkoda baru Pelita Jaya bukan tanpa alasan. Manajemen Pelita Jaya yang digawangi Lalu Mara ini menginginkan perpaduan tiga sosok yang dulu sempat berjaya dengan timnya masing-masing, seperti Jajang Nurjaman dari Persib Bandung, Imade Pasek dari Pelita, dan RD sendiri dari Persija Jakarta. Sekarang Pelita Jaya kalau Anda lihat adalah perpaduan dari tiga tim pada saat tiga orang ini bermain di klub. Ada Pelita Jaya lewat Imade Pasek, ada Jajang Nurjaman Persib, ada Pak Rahmat Darmawan sebagai Persija. Ada tiga tim sebagai cangkar tim nasional dulu bisa bergabung jadi satu. Senada dengan sang manajer, RD pun mengaku adanya kecocokan visi dan misi dengan klub yang bermarkas di Stadion Singa Perbangsa Karawang ini. Karena memang kita ada kesepahaman di dalam bagaimana membangun sebuah tim ke depan. Rencananya, pelatih yang juga memiliki pangkat kapten di Korps Marinir Angkatan Laut itu bakal menggelar latihan perdana bersama Elgi Melgiansyah dan kawan-kawan di Mes Pelita Jaya, Sawangan Depok, Jumat 20 Januari besok.